Gimana resepnya bisa berbunga semua begini ini? Resepnya sambil tidur sebenarnya ini. Sambil tidur? Iya. Semuanya bisa bertumbuh, berbunga lebat, ya. Kalau ada yang mau juga dijual. Apa pucuk merah ini? Iya. Oh ya, nggak ada yang mau. Gimana nih mau sudah nancep di tanah gini, Kang? Ya. Kang kesini sih, Kang. Kita kayak orang marahan aja, Kang. Oh iya, biasa. Ya. Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semuanya. Nah, ini kita ke tempatnya Mbak Yuni, istri dari Kang Ade ini. Ini dengan orang tua beliau. Halaman rumahnya ini, wah, sangat asri sekali, ya. Dan yang lebih asri, ini sebelah sini. Tadadeng. Nah, itu sahabat-sahabat, ya. Ini tertata rapi seperti di taman, ya. Padahal ini di desa, sahabat-sahabat semuanya, ya. Nih, wah, kalau dulu beliau nggak mau ngasih wajah, sekarang suaminya ini, suami istri yang kompak ini. Kang Ade? Iya. Nyari apa di sana? Buah anggur. Buah anggur? Iya. Nggak bakal buah kalau nggak ada paranetnya, plastiknya. Belum ada modal sih. Wah, sehat Kang? Alhamdulillah, sehat. Wah, ini Akang Ade ini dari Cirebon. Tarling ya? Iya benar, tarling. Sudah lama di Lampung? Lumayan 15 tahun. 15 tahun? Bosone Jawa tapi saya ini. Alhamdulillah bisa dikit-dikit. Wah, Kang, ini gimana resepnya bisa berbunga semua begini ini? Resepnya sambil tidur sebenarnya ini. Sambil tidur? Iya. Wah, resepnya sambil tidur ini, sahabat-sahabat. Maksudnya gimana sambil tidur? Ya, nyiram malam lah, Leng. Nyiramnya malam? Iya. Seminggu dua kali. Nyiramnya? Iya. Wah, yakin ini? Yakin. Oh, apalagi kalau musim hujan begini ya? Iya, betul. Dan itu, Mbak Yuli di sana itu, kerudik-kerudik dia, tertutup oleh daun-daun. Ini dulu sampean nanemnya ini dari seberapa ini? Kecil apa emang ini sudah besar? Satu kilan. Awalnya satu kilan? Iya. Oh, kok bisa begini ini? Nih, ya sahabat-sahabat. Bisa lah, saking bunganya ini ya. nih. Ini namanya apa? Jangan tanya saya ya. Nih, sahabat-sahabat. Seler. Ini kenop-kenop. Kalau ini pasti kayaknya banti murung ini, pasti dan kayaknya. Tuh, ya. Banti murung. Sama nama-namanya tahu, Wak? Ini, Kang. Lupa tapi. Lupa ya. Lupa. Lupa. Dan ini kayak enobi tapi bukan, ya. Cakep banget ini. Dan kondisinya masih sama seperti dulu saya kemari, ya. Cuman ini berbunga. Kalau dulu kayaknya nggak berbunga ya, Mbak? Dulu, Mbak, ya? Belum berbunga ya? Belum. Oh, ini tunas-tunasnya semua, ini kenop-kenopnya. Ini ternyata waktu pas saya kesini, ini sudah ada yang nawar. Anu, Kang? Sudah. Sudah ya? Iya. Cuman harganya nggak cocok? Belum cocok aja sih. Belum cocok ya? Iya. Oh, nawarnya mahal-mahal semua ya? Betul. Hah? Betul. Betul ya? Ya lihat kondisi bunganya aja sih. Jadi kalau ada yang nanti yang nawar murah gimana? Ya senyum aja lah. Senyum aja. Iya. Emot senyum sama tangannya ke atas. Ya. Iya. Nih. Oh, sahabat ya, ini kalau tidak salah ini apa, Mbak, namanya ya? Mbak Yuni ini nanam-nanam aja ya. Tapi ini wah, kemuruyuk ini. Kemuruyuk betul. Jeleger ya, Kang. Sampean pernah nonton Taman Puspita, Kang? Sering sih. Sering ya? Iya. Sekarang apa ini responnya ini terkait anggreknya nggak laku-laku ini? Belum rezeki mungkin. Belum rezeki ya? Iya. Wah, nih ya, sahabat-sahabat ini yang bagi yang sahabat-sahabat yang suka jadul-jadulan, ya kondisinya ini tuh. Wah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, ada sekitar 25 bulb batang. Iya, 25 batang. Semuanya kondisinya kenop. Dan bunga-bunganya yang ada di... Pak, izin ya Pak. Ini orang tua dari Mbak Yuni dan Kang Ade ini, sudah sepuh ini. Dan itu ada aglonema juga, itu ruby Garuda.
tidak ada Pancasilanya. Itu dijual juga nggak, Kang? Ya, kalau ada yang mau sih boleh. Kalau ada yang mau ya. Iya. Wah, dan ini ya, di sini ini macam-macam nih, sahabat-sahabat. Semuanya rumpun-rumpun ya. Kalau ada yang domisili di Lampung, langsung saja datang ke TKP. Ada aglonema, ada tisu ya, ada apa ini? Ini dan pucuk ini merah juga nih. Ya? Kalau ada yang mau juga dijual. Apa pucuk merah ini? Iya. Oh ya, nggak ada yang mau. Gimana nih, mau sudah nancep di tanah gini, Kang? Ya? Wah nih, ini ada singonium. Ya? Dan ini ada anggreknya bantimurung ini. Ada berapa bulb ini ya? Empat. Lima bulb. Dan itu, dan ini keladi-keladinya ini, ya sahabat-sahabat. Keladi-keladinya ini jumbo-jumbo nih. Wah, cakep-cakep ya. Wah, ini bagi yang minat keladi-keladi ya. Kalau yang keladi ini nyiramnya pakai apa? Sama aja, Kang. Sama. Lah, Kang, ini popoknya sekarang ada ganti-ganti nggak? Nggak ada sih. Nggak ganti ya? Iya. Istri sampean nggak ganti juga ya? Pengennya sih. Pengennya. Jangan, Kang, dosa. Satu aja, nggak habis-habis. Sini satu, sana satu, sini satu gitu. Oh, maunya dua? Iya, satu-satu. Wah, sahabat, ucapan adalah doa. Semoga tidak terkabul lah. Bercanda sih. Mbak Yudi cuman ketawa setelah saya pulang, ribut nanti. Wih, ini jadi harganya berapa, Kang, ini, Kang? Yang mana? Kang, kesini sih, Kang. Kita kayak orang marahan aja, Kang. Oh iya, biasa. Jadi mintanya berapa ini? Ya, sesuai aja sih. Sesuainya berapa? Ya, sesuai sama merawatnya. Merawatnya. Iya, katanya tadi merawatnya sambil tidur ini. Wah. Jadi saya kesini kapan, Mbak ya? Bulan berapa itu, Mbak, ini ya? Desember akhir ya? Desember akhir, berarti 2 bulan. 3 bulan lah. Sudah ada yang nawar tapi nggak cocok harganya ini, sahabat-sahabat ya. Wah, ini. Ini kalau ditaruh di teras rumahnya ya, bentar lagi mau lebaran, cakep banget ini, sahabat-sahabat. Ya. Dan ini mulai kenop-kenop ini. Lebaran 2 bulan lagi ya, Mbak ya? Sama ya, di sini juga 2 bulan lagi ya lebarannya ya. Oh. Kirain beda, Pak. Dan ini aglonemanya. Berapa, Mbak, aglonemanya, Mbak? Jadi Mbak Yuni ini apa-apa nggak tahu ini ya. Dan ini subur-subur ini, sahabat-sahabat ya. Ruby Garuda. Tidak ada Pancasilanya. Ada Alokasia juga ini, Black Velvet. Tengkorak ya. Subur-subur. Wah, ini. Jadi kalau sore ini pada santai di sini ya. Wih, Kang, kalau laku duitnya mau buat apa, Kang? Buat beli bunga lagi lah. Buat bunga beli lagi? Iya, cari yang warna lain. Cari yang warna lain. Iya. Dulu dari mana sampean belinya ini? Dari bawah, dari Bangka. Dari Bangka? Bangka Belitung? Oh. Ini pupuknya nggak ada kimia-kimia sekarang ini? Nggak ada sih. Hah? Cucian air beras aja paling. Cucian air beras aja ya? Iya. Nggak dikasih apa-apa ya? Nggak. Bisa begini subur ya? Sambil tidur lagi. Hah? Sambil tidur ya. Wih, Kang, kalau ada yang nanam anggrek mati-mati terus gimana, Kang? Senyumin aja lah. Senyumin aja. Anggreknya. Iya. Oh, nanti tumbuh sendiri. Iya. Wah. Kang Ade,
ayak-ayak wae ini Kang Ade ini. Biasa wae sih. Ya, jadi itu saja sahabat-sahabat ya, silaturahim kita pada sore hari ini ya. Ke tempat Kang Ade dan Mbak Yuni ini ya. Jadi kalau ada yang berminat, kalau terkait perawatan di video lama tetap ya. Ini tetap. Full sun, hanya di teras rumah, full matahari. Pupuknya cuman pupuk kimia organik, yaitu air cucian beras. Air cucian beras yang sudah lama atau yang sudah masih baru Mbak ya? Sudah lama. Semalam dua malam ya. Disiramnya pagi atau malam ya? Seberapa? Segelas, dua gelas? Enggak dikasih anu kulit bawang. Seberapa kulit bawangnya? Satu kantong kresek ya, kecil, bukan kantong Doraemon, jadi kantong kresek. Terima kasih, Kang Ade. Iya ya, sama. Semoga langsung ada yang borong ini. Iya, jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa subscribe. Iya, terima kasih Kang. Taman Puspita. Taman Puspita. Biasanya yang ditonton suara apanya Kang? Jeleger. Jeleger. Iya. Aduh, saya bingung mau nanya Kang Ade ini ya. Harga nanti tanya langsung di WA aja ya. Iya, boleh. Ya, jadi sekali lagi ini sahabat-sahabat ya, kondisinya sangat subur sekali, punya Mbak Yuni dan Kang Ade ini. Ini merawat ala-ala orang desa ini di tempat Taman Puspita ini di desa ya. Tidak ini itu, tidak UV-UV-an. Tidak ada kimia sintetik ya. Semuanya bisa bertumbuh, berbunga lebat ya. Wah, ini sampai nggak kelihatan. Wah, nih Kang Ade nih ya. Wah. Biar apa Kang digituin Kang? Hah? Biar tinggi aja sih. Biar tinggi aja ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu untuk kita bersama dan salam.